Kamu tahu tradisi harakiri di Jepang nggak? Itu sih zaman dulu samurai itu kalau gagal melaksanakan tugasnya atau gagal melindungi tuannya, dia lebih baik mati bunuh diri daripada hidup menanggung malu. Tapi santai aja sih, Faye. Itu sih hanya cerita zaman dulu di Jepang. Saya cuma mau cerita. Malah ini baru itu jam 9, kebangun Pak Mun tuh.